Oke, selamat siang. Kedatangan paketan ini mesin ya. Mesin Polytron dari luar kota, Pasuruan. Ini lemparan dari teman, katanya kalau nggak salah itu nggak nangkap siaran gitu ya. Saya lupa. Dan ini belum diambil, ini juga lemparan mesin TV Cina yang kemarin yang nggak bisa menyala. Yang playbacknya tidak menyembur ya, masih pun bekerja, belum diambil. Dan mau saya ganti yang Polytron ya. Ini Polytron katanya. Bungkusnya banyak banget. Nah, kok kayak ada yang lepas ini. Ini yang lepas. Ah, ini ya, paketannya kurang rapi ini, pecah ini. Enggak niat ini. Ini pecah ini. Enggak kelihatan ya. Ini pecah. Ini ada di blok primer ya. Pecah ini. Nah, itu ya. Kelihatan ini pecah. Kita cek yang lain. Takutnya yang lain juga pecah ini ya. Kalau paketannya kurang rapi begini. Dan pelat ini apa ini ya? Oke, saya tancap aja ke tabungnya, barangkali berhasil. Gejalanya kalau nggak salah nggak nangkap siaran atau siarannya kurang katanya ya. Saya lihat aja nanti WA-nya. Oke, saya tancap. Saya lepas yang Cina dulu. Ini juga lemparan belum diambil. Sampai disarangi laba-laba ini saking lama. Oke, untuk penyambungan kabel sudah ya, yang patah sudah saya sambung. Di sini cuma ada satu jalur yang putus patah ya, sudah saya sambung, dan yang lain tidak terpantau patah atau pecah. Tapi di sini tidak sesuai yang dibilang kerusakannya. Katanya cuma siarannya aja yang bermasalah. Ternyata di sini B plusnya over dan R ini langsung gosong. Ini R33 ya, penyuplai tuner gosong.
Saya coba. Di sini saya nggak bisa menyalakan lama-lama, takutnya ada yang meledak ya. Karena kalau B+ over, yang lain ikut over ini. Terutama yang 50 volt ikut over ini. Karena B+-nya itu kalau nggak salah melebihi 200 ini. Saya coba secara cepat ya. Bismillah. Nggak menyala. Di sini ada soket nggak pas. Nih, ikut dong. Barusan terbaca 155 ya. Saya nggak berani-berani untuk lama-lama. Saya coba lagi. Wis, terpantau 230 volt. Waduh. Ini kalau 2 detik aja ini bisa meletus ini. 230. Nah, saya coba dulu untuk trim untuk VR-nya ya, karena di sini main VR. Saya turunin dulu barangkali VR-nya yang error. Ini ada sebuah RB+. Saya turunin. Takutnya diputer-puter ini ya sama sebelumnya, tukang sebelumnya. Ya, saya coba lagi. Apakah masih over? Ini kemarin sudah saya cat di WA, cuma ngeflash katanya. Ini ketimbul lagi ini ya. Saya coba. Ish. Kobong teman-teman. 200-an tadi ya. Ini langsung kosong ini. Kayak keluar api ini. Wah. Ini parah ini ya. Gak sesuai kerusakan yang sudah dicat di WA. Katanya cuma siarannya aja yang bermasalah. Tapi di sini B+-nya over. Saya coba ganti VR-nya ya. Ganti VR dengan 1 kilo, barangkali VR-nya yang error. Oke, ternyata biang keroknya yang bikin over itu sudah ketemu ya. Di sini ada yang pecah di jalur kopler ini, pecah. Pin kopler ini pecah beserta yang ini. Apa ini? Tapi yang ini gak pecah kayaknya ya. Cuma satu kopler aja yang pecah jalurnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim mesin ke saya, itu packingnya harus yang kuat ya, jangan seperti ini. Kalau bisa dikasih kayu ya. Ini pecah ini, mengakibatkan B+-nya over dan ada air yang kosong. Nah ini sudah kosong ini. Kalau seperti ini sudah tambah parah ini ya. Ya, yang kemarin cuma niatnya ngeflash aja ini, cuma yang bermasalah ada di siaran. Sekarang tambah parah. Nah ini pecah. Mungkin kelihatan di HP ya. Nah, saya ambil kaca pembesar. Nah itu ada di C521. Kopler, jalur kopler pecah satu jalur ya. Nanti saya cek yang lain. Ini pecah ini. Jalurnya putus. Pantesan over ke 226. Nah ini pecah. Nanti saya sambung dengan kawat. Oke, saya sambung. Tadi saya sudah ganti VR-nya masih nihil ya. Ini tadi VR-nya sudah saya ganti 1 kilo tetapi masih nihil. Membuat saya curiga, kenapa kok bisa begitu? Ini ya. Ternyata masih nihil pergantian VR. Ini yang pecah ini
Nggak kelihatan ya, sangat kecil ini pecahnya ini, nggak seperti ini. Kalau ini kelihatan ini. Oke, sudah selesai. Kita coba cek jalur yang lain. Nah, ini jalur umpan balik ya. Kita cek yang lain. Ngecek jalur, teman-teman pakai X1. Jangan 1K ya. 1K itu nggak akurat. Pakai X1. Kita cek. Ini jalur koper yang tadi putus ya, sudah nyambung. Yang satunya masih nyambung ya. Pin koper satunya masih nyambung. Yang terhubung ke transistor kecil. Nah, masih nyambung semua. Saya coba untuk menyalakannya, apakah masih over? Mudah-mudahan sembuh. Tapi di sini sudah R putus ini ya. Ada R yang putus ini. Wah, ini tambah parah ini ya. Sekundernya rusak. Saya coba nyalakan. Oh ya, AVO-nya nggak kelihatan. Oke, ini posisi standby. B plusnya sudah turun ya, nggak over lagi. Nah itu ya, nggak over lagi teman-teman. Ini B plusnya saya sudah cut. B plusnya sudah saya cut atau cut ya. Saya kembalikan lagi. Dan yang gosong ini nilainya berapa ini? Nanti saya lihat skema ya.